Ya, dalam rangka memberikan hari ulang tahun Kota Medan pada 1 Juli, Dinas Pariwisata Kota Medan menggelar Colorful Medan Carnival 2019. Acara Medan Carnival ini merupakan kali kedua yang diadakan Pemko Medan dalam memperingati hari ulang tahun Kota Medan. Acara yang berlangsung di Jalan Pulau Pinang atau sekitaran Lapangan Merdeka ini diisi dengan pameran busana khas Kota Medan yang diperagakan oleh 30 model asal Medan baik dewasa maupun anak-anak. Selain itu acaranya juga diisi dengan penampilan kebudayaan seperti tarian-tarian daerah Sumatera Utara dan juga lompat batu yang merupakan kebudayaan dari Nias. Yang cukup menarik perhatian masyarakat adalah penampilan dari Jember Fashion Carnival atau GFC untuk memberikan acara tersebut. Sedikit pengunjung yang meminta foto bersama para model dengan busana yang dikenakan. GFC sendiri merupakan sebuah event karnival yang setiap tahunnya diadakan di Jember. GFC sendiri sudah memenangkan prestasi di tingkat internasional dalam karya-karya busananya. Sementara Wakil Wali Kota Medan Ahyar Nasution mengatakan, Medan Karnival 2019 ini merupakan ajang untuk mengembangkan bakat-bakat masyarakat Medan di bidang modeling. Ia juga berharap acara ini terus diselenggarakan agar dapat membawa nama Medan di kancah nasional maupun internasional. Insya Allah tahun depan Medan Carnival Fashion ini akan terus kita sajikan, karena inilah ajang untuk anak-anak kita, baik yang punya bakat modeling, punya bakat fashion, bisa tersalurkan bakat-bakatnya dan tersalurkan. Insya Allah ini menjadi industri kreatif. Wakil Wali Kota Medan menambahkan perayaan ini menjadi momentum untuk merawat Kota Medan, untuk menjadi kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. Selain pameran busana dan fashion show, acara ini juga dimeriahkan dengan pameran mobil antik dan juga komunitas sepeda ontel Medan. Salam Nusantara dan Warga Nasi Mari-Mari, Sumut TV.